Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, terima kasih. Cukup. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa imma bin nuzulil mani. Kita masih melanjutkan pembahasan akan hasil junub. Kemarin ada kalanya dengan sebab masuk hasyafah pada kubul atau dubur sekalipun binatang. Yang kedua, wa imma binuzulil mani, dan ada kalanya dengan keluar sperma. Jadi kalau dia keluar sperma, wajiblah dia mandi. Dia namanya kondisinya ketika itu junub. Ain infisalih, maksudnya terpisahnya spermanya itu min qasabati zakari, dari batang zakar. Ya, ini maaf, bukannya porno, ini bukannya. Biar jelas ya. Dari batang zakar, dari kemaluan laki-laki, spermanya keluar. Nah, jadilah dia itu kondisinya namanya junub. Wajiblah dia mandi. Baik keluarnya dengan sengaja atau tidak sengaja, mimpi ataupun sadar. Kalau dia keluar sperma, wajib mandi. Masalah dosa enggak dosa itu lain lagi. Ya, umpama di luar nikah, di luar ya yang halal ya. Tetap wajib mandi kalau dia keluar sperma. Au nuzulihi limahalil istinja'i fi farjil sayyibi, atau keluar sperma itu kepada tempat istinja pada farji janda. Jadi janda sama perawan beda ya. Janda di sini maksudnya bukan janda, bukan hanya janda yang kagak punya suami, bukan. Janda di sini yang udah nikah. Janda di sini yang udah nikah. Maksudnya udah orang kalau janda kan berarti kan udah umumnya udah melakukan hubungan. Itu maksudnya. Jadi kalau begitu baik dia ya ada lakinya maupun kagak ada lakinya, ataupun halal maupun haram hubungannya, kalau dia janda udah dihubungin maksudnya. Ah, udah melakukan itu, mah jatuhnya sayyib di sini. Ah, janda. Padahal belum punya suami, udah janda.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Untuk di sini nih. Untuk ya. Ya, untuk kajian ini. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung keturunan kita dari yang demikian. Ya. Itu jangan sampai kita jagain, makanya anak turun kita jagain, baik laki maupun perempuan kita jagain. Sebab ada keterangan kalau dia tuh anaknya hasilnya hasil zina, ntar ke bawahnya zina lagi tuh. Ntar zina lagi tuh. Ntar zina lagi gitu. Itu ada di keterangan, keterangannya dalam tafsir Sawi. Ya. Ya, ada hadisnya, walaupun nanti hadisnya apa itu kuat apa enggak, tapi kenyataan yang saya dapetin begitu. Iya, iya. Nyata saya lihat. Ketika dikabarkan kepada saya dia berbuat ini, saya lihat ke atasnya, saya enggak kaget. Oh ya, pantas. Karena dulunya begitu tuh anak. Iya. Iya, ada sejarahnya. Nah, kita jangan sekali-sekali sedikit pun usahakan jangan jagain keluarga kita. Ngomel sengomel-ngomelnya. Ngomel sengomel-ngomelnya. Iya. Iya. Ngomel sengomel-ngomelnya kalau anak kita kemana-mana ngapa-ngapain. Ngomel sengomel-ngomelnya. Au nuzuli li mahal istinja'i fi mahal fi farjis sayyibi. Atau keluarnya sperma kepada tempat istinja, artinya tempat yang wajib dia kenakan air untuk cebok pada farji janda. Au mujawazatihi al bakarota atau bikarota, boleh dua, fil bikri, atau melampauinya sperma itu kepada selaput keperawanan. Pada fil bikri, pada perawan. Itu ada selaputnya tuh kalau perawan tuh. Masih ada selaputnya. Selaputnya pecah keluar darah. Ini bukan porno, bukan ya, maafin ya. Ya. Sampai situ tuh spermanya keluar. Ya. Wajib mandi. Walau kana al-maniyyu ala launi dami likasrati jima'in wa nahwi idza wujidat wahidatun min khawasi salasati allati la tujadu fi ghairihi wa yatadaffuquhu fi khurujihi aw lazzatun qawiyatun bi khurujihi ma'a futuri zakari akibahu ghaliban aw kaunu ri'i kari'i ajinin atol inakhlin wa in kana al-maniyyu ratban. Walau kan almaniu, dan jikalau adalah mani itu, sperma itu, ala launi dami, atas warna darah. Ya. Ya. Walau kan almaniu, sekalipun ya. Sekalipun adalah mani itu, sperma itu, atas warna darah. Sekalipun. Jadi spermanya keluar warnanya warna darah merah. Sekalipun wajib mandi. Itu namanya kondisinya junub, wajib mandi. Emang apa bisa warna merah? Warna darah. Likasrati jima'in, karena kebanyakan jima. Ini namanya hipersek. Orang kebanyakan jima namanya hipersek. Udah hiper ini. Ya. Ada itu di, ada yang begitu. Ya. Sehari bisa ya, berkali-kali, sampai belasan kali, akhirnya suaminya nyerah. Ya, minta cerai dah. Enggak kuat habisan. Masih begitu mulu. Iya. Karena kebanyakan jima,
Wanahwi dan seumpamanya. Jadi warna merah. Idza wujidat wahidatun, apabila didapati akan satu min khawasi salasati, daripada kekhususannya yang tiga. Ya, ada kekhususan sperma yang tiga. Kalau khusus berarti yang lain kagak ada. Enggak didapati tanda-tanda. Alatila tujadu, yang tidak didapati ia tanda yang tiga itu fi ghairi, pada yang lainnya. Itu namanya khusus. Wahia tadafukuhu fi khurujihi, yaitu tanda sperma. Kalau dia sperma, muncratnya pada keluarnya. Jadi sperma itu keluarnya muncrat. Mimma indafik. Makanya kalau sperma keluarnya kagak muncrat, enggak punya anak. Itu kalau meleleh aja kagak muncrat, enggak punya anak. Enggak nyampe. Nah, enggak mancur. Itu enggak punya anak. Ini boleh jadi, kenapa bisa begitu? Ada pemampetan di sini. Ya. Itu mampet di belakang, bisa mampet. Mampet gara-gara dia melakukan onani. Ya. Dia melakukan onani itu bisa mampet. Bisa enggak punya anak. Maka anak muda jangan melakukan onani itu. Itu bisa enggak punya anak. Dia mampet. Nah, kalau jadi kayak begitu tuh, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Taubat setaubat-taubat. Iya. Jadi cirinya daripada di antara yang pertama adalah ciri dia sperma keluarnya tadafuk, mimma indafik. Muncrat dia. Au lazatun qawiyatun bi khurujihi, atau lezat yang kuat dengan keluarnya. Jadi kalau ketika keluar dia lezat, enak. Keluarnya itu kuat, lezat, kuat, enak. Iya. Lezat, kuat, enak ya. Maksudnya enak, berasa gitu ya, ya. Ya, majuan, biar ini jangan laki jangan campur sama perempuan. Ayo masuk masuk masuk. Ya, majuan. Terus terus terus. Habis terus. Yasir maju Yasir. Yang pertama, yang kedua, aulazatun qawiyatun bi khurujihi ma'afuturi zakari akibahu ghaliban. Yang kedua, lezat yang kuat dengan sebab keluarnya sperma. Jadi sperma itu ciri khas yang keduanya adalah kalau keluar itu dia lezat, enak. Enak, kuat dia keluarnya. Ya. Yeah. Maaf uturi zakari, serta ya, serta lesu lesu ya. Betul letoy. Ya, maaf ini bukan porno, bukannya maafin ya. Serta lemes zakarnya.
Habis mau bilang leto yang gak enak. Jadi futur itu lesu zakarnya. Akibahu setelah ya keluar sperma goliban biasanya. Walaupun habis keluar dia kadang enggak langsung lesu, enggak langsung letoy, enggak, masih tegang sebentar. Iya. Nah, itu dijagain. Ya, ini itu tanda-tanda sperma. Seorang laki-laki dijagain tuh, keperjakaannya dijagain. Jangan ternoda. Jadi bukan hanya perempuan aja yang mesti dijagain keperawanannya. Laki-laki juga jagain daripada keperjakaannya. Jangan sampai berbuat zina. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Itu juga jangan, ya kalau bisa mah, kalau bisa jangan pakai obat-obatan, jangan ya. Alami aja, alami aja. Alami itu sesuai dengan kapasitas. Kalau pakai obat-obatan itu enggak sesuai dengan kapasitas. Khawatir terjadi sesuatu, kecuali dia sakit. Kagak bangun-bangun, nah itu lain lagi tuh Mada ya. Itu pakai obat. Ini padahal udah bagus, udah baik, pengen nambah lagi yang biar mantep, itu jangan. Nah, jangan, sebaiknya menurut saya gitu ya, hemat saya sebaiknya jangan. Iya. Yeah. Iya, jangan. Lagi capek, gitu, begitu aja kalau lamaan capek. Kalau mau kuat gampang, zikir biar banyak. Zikir biar banyak kuat. Au kaunu ri'ihi kari'in karihi ajinin, atau keadaan baunya seperti bau adonan. Keadaan baunya seperti bau adonan. Ya. Au tolhi nakhlin, atau seperti mayang kurma, manggar kurma, ya. Baunya. Wa kanal maniyu, dan adalah sperma itu rotban, basah. Aukari ibayadi baidin, atau seperti bau putih telur. Iya, iya, bau telur. Iya, bau pandan. Musang, iya, bau pandan. Ya. In kana jafan, ya. Jika ada dia itu kering. Kalau kering baunya begitu, seperti bau ya putih telur. Bunyi baunya begitu tuh. Ciri-ciri sperma. Oh, ini sperma nih. Ya. Tapi biasanya kita paham sih kalau keluar sperma, ya, paham. Wa in lam yandafi likilatihi, sekalipun tidak ya ya tidak terdorong bagi keluarnya, enggak muncrat sekalipun, sekalipun enggak muncrat karena sedikitnya, sedikit karena udah sering berjima jadi sedikit keluarnya, atau juga karena macet ya. Walam yastal, walam yaltaz bikhuruji, dan tidak merasa lezat dengan keluarnya, sakit dia, enggak merasa lezat. Wah, ini masalah nih kalau begini nih, ini masalah. Ka'an khoroja baki manihi ba'da guslihi, fa'innahu yantafi fi'il indifa'u wa talazuzu, seperti bahwa keluar oleh sisa spermanya setelah mandinya. Setelah mandi dia keluar. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yantafi ternafifi padanya al-indifa,
biasanya ternape muncrat, hingga muncrat ya karena sedikit wa tazallulu dan lezatnya. Walau bi ghairi ila jinil hasyafati, sekalipun dengan tanpa memasukkan bagi hasyafah, kalau dia keluar sperma jadilah dia itu junub, wajiblah mandi. Kal hasil fil naumi, seperti yang hasil pada tidur, ngimpi keluar sperma, wajib mandi. Kalau enggak keluar sperma enggak wajib mandi. Ngimpi doang. Ngimpi doang. Tapi biasanya orang kalau ngimpi berhubungan badan di ngimpi itu keluar sperma. Ya. Itu biasanya begitu. Orang ngimpi hubungan badan lagi ya, ngimpi hubungan badan itu biasanya keluar sperma. Subhanallah. Itu berarti ngimpi itu benar-benar itu ruh kita berjalan. Masyaallah. Jadi ruh kita merasakan. Sawa'un fi dzalika rajuli wal mar'ati. Na'am, al-ghalibu fi manil mar'ati ar-riqqatu was-sufratu. Sama saja pada laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga bisa itu ngimpi keluar sperma. Bukan laki doang ngimpi keluar sperma, perempuan juga bisa ngimpi keluar sperma. Biasanya yang begini ini yang belum kawin, belum nikah, yang ngimpi mulu. Yang udah nikah udah jarang ngimpi lagi. Agak ditinggal sama suami bininya kali ya. Bininya pergi kemana gitu ya, ngimpi lagi dah. Iya, al-ghalibu yang ghalib fi ma'nil mar'ati, pada yang biasanya sifat pada sperma perempuan adalah arikotu, lembut. Nah, apa tuh encer. Perempuan spermanya encer. Wasufratu, dan kekuning-kuningan kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki kental putih. Wallahu a'lam bishawab.